Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua anak murid Cikgu Fida. Sihat ke hari ini? Cikgu nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah kerana apa? Kerana meluangkan masa. Sebab apa? Sebab hari ini kan kita bercuti kan? Untuk apa kita belajar pada hari ini? Apa yang Cikgu Fida nak ajar hari ini? Mari sama-sama kita tunggu. Okey, apa kata sebelum kita mulakan kelas? Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malik iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum tu ya Cikgu Fida nak mengucapkanlah salam al-hijrah yang tahun 1443 Hijrah. Okey, cikgu nak bagi tahu sikit ya. Okey. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah itu memupuk perpaduan. Okeylah, mari sama-sama ya. Sempena bulan baru, tahun baru, bulan Islam, kita bukalah cerita baru, lembaran baru. Kita mulakan dengan hidup yang baru, hidup yang lebih positif kan? Betul tak semua? Okey, hari ini apa yang Cikgu Fida nak ajar? Okey. Share slide sebentar. Okay, apa kata kita nyanyi sama-sama macam biasa, okay? Okay, 1, 2, 3. Mari adik-adik, jom kita belajar, belajar sama-sama dengan siapa? Dengan Cikgu Fida. Okey, cikgu tengok ramai ya anak-anak murid Cikgu Fida. Ada dia kat situ sebab cikgu perasan ada papa dia komen. Hairul Anwar tu. Hai dia. Okey, dia ajak kawan-kawan dia dengan cikgu pada pagi ini. Hai Naufal. Assalamualaikum Naufal. Anak murid Cikgu Fida juga ya Naufal. Ajak kawan-kawan Naufal. Okey. Sebentar ya. Okey, sekejap. Okey, cikgu perkenalkan diri dulu. Okey, nama cikgu, Cikgu Afida Zainal Abidin. Okey, murid-murid semua boleh panggil cikgu Cikgu Fida atau Cikgu Afida. Cikgu mengajar di SK Teluk Pain Megarang. Cikgu pengalaman mengajar selama 7 tahun. Dan cikgu menetap di Teluk Pain Megarang, Kuala Langat, Selangor. Okey, seterusnya. Okey, murid-murid semua ya, pastikan murid-murid yang menggunakan email e-didik. Okey, untuk apa? Untuk kita dapatkan sijil pada hari ini dan juga mengumpul mata kredit IU. Okey, murid-murid yang belum ada lagi link untuk pendaftaran sijil. Okey, cikgu akan berikan email. Sekejap ya, cikgu akan bagi email. Sekejap cikgu. Okey, boleh lihat di ruangan komen. Sekejap cikgu tuliskan. Okey, boleh dapatkan di situ. Getmail.edidik.my. Apa murid-murid semua boleh daftar di sini bagi mendapatkan email edidik. Hai Uwais. Waalaikumsalam. Putri ni Adriana Ayah. Salam Ma'al Hijrah. Terima kasih. Okey. Naufal pun. Okey, Naufal. Salam Ma'ijah Naufal, sekeluarga. Okey, seterusnya. Sekejap kita buka slide ya. Okey, murid-murid yang belum lagi subscribe cikgu, tukarkan warna merah ke warna kelabu. Tekan butang subscribe. Mudah saja. Tekan saja. Okey.
Okey, ah tadi Cikgu Fida ada maklum kan, ah bagi bila kita apa bila kita dah masuk kelas ni kita akan dapat macam-macam ganjaran. Murid-murid kena buat apa? Melalui tiga cara saja, iaitu yang pertama, murid-murid kena ikuti kelas, yang kedua dapatkan kredit IU yang mana Cikgu Fida akan bagi kod ni nanti sebentar nanti, dan yang ketiga murid-murid boleh tebus hadiah menarik. Ah okey. Banyak hadiah menarik kat sini. Tengok macam-macam hadiah. Murid-murid bukan saja dapat masuk kelas secara percuma, dapat end percuma, dapat juga hadiah-hadiah yang percuma. Siapa nak bagi semua ni? Mestilah melalui dalam kelas kita lah, tuition online ni. Okey, inilah guru-guru, rakan-rakan cikgu, sahabat-sahabat serta cikgu yang berada di panitia prasekolah, guru-guru prasekolah, iaitu kita ada cikgu Raimi, cikgu Dia, cikgu Yuyu, cikgu Anne, di mana murid-murid pernah kan jumpa sebelum ni kan? Ha, mengajar. Okey, hari ini kita nak belajar apa? Sebelum itu, cikgu nak bagikan kod yang pertama. Okey, kod yang pertama ialah A2. Sekejap ya. Kod yang pertama. Okey. Cikgu Fida nak bagikan kod yang pertama ialah A2. A2. Okey. Okey. Kita mulakan kelas pada hari ini. Okey. Apa yang cikgu nak belajar? Okey. Kita akan belajar operasi tambah. Hai Cikgu N. Sekejap Cikgu N. Hai, selamat pagi Cikgu Anne. Terima kasih join kelas kami pada pagi ini. Okey. Operasi tambah. Okey. Pada akhir pembelajaran, apa yang murid dapat? Murid dapat memahami konsep operasi tambah dan menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. Okey, murid-murid yang tahu tambah pun tak apa, kita buat ulang kaji. Okey? Okey, kita masuk tajuk konsep tambah. Okey, konsep tambah. Apa itu konsep tambah? Tambah ini ialah awak gabung. Awak apa? Apa yang awak dia tu, awak kumpulkan semua. Semua tu awak punya. Dan awak jumlahkan, itu tambah. Contoh, cikgu ada satu pensel, satu warna ni. Dan cikgu ada satu lagi. Maksud cikgu gabungkan semua. Cikgu kesemukan. Cikgu jumlahkan semua bagi mendapatkan hasil tambah. Okey. Okey cikgu Yuyu. Cikgu Yuyu pesan. Apa ni? Belajar elok-elok ya semua. Ajak kawan-kawan lain join. Hai. Okey. Hai Tuan Faiz. Hai Tuan Faiz. Okey. Seterusnya. Okey. Masih lagi sama-sama apa itu operasi tambah, khususnya ya murid-murid Cikgu Fida ya, yang 5 tahun ni. Okey, cikgu akan ceritalah. Okey, di sini Ali ni, ada budak Ali ni ada 3 bola. Cuba kira bola dia, ada satu warna kuning tu, lepas tu ada bola kedua, ada bola ketiga. Kira 1 2 3, ada 3 bola. Okey. Lepas tu, Siti datang jumpa Ali. Siti bawa berapa bola tu? Siti bawa 2 bola. Siti nak bagi Ali bola-bola ini. Jadi, Siti beri 2 bola. Jadi, cikgu cerita semula, ada 3 bola. Siti beri 2 bola. Okey. 1 2. Dia bagi bola dekat Ali. Okey. Berapa jumlah bola? Tadi mula-mula Ali ada 3 bola, betul tak? Okey. Lepas tu Siti bagi 2. Makin banyak ke makin sikit? Mestilah tengok bola tadi 3, tambah lagi 2, lagi 2. Maksudnya bola ni makin banyak. Jadi tambah ni makin banyak. Okey, berapa jumlah bola? Okey. Kat sini tengok adik Faika jawab 5. Pandai adik Faika. Bagus. Okey, jadi
Tiga bola dan dua bola jadi lima bola. Okey, adik saya tu pun ni apa jawab lima pandai. Okey. Dia pun jawab lima. Bagus. Okey. Jadi tiga bola dan dua bola jadi lima bola semuanya. Okey, jadi makin banyak kan? Betul tak? Okey. Kita. Okey. Jadi tengok tiga tambah dua jadi lima. Awak boleh sebut tiga tambah dua jadi lima. Okey, jadi jumlah bola ialah lima. Jadi makin banyaklah bola tu. Okey, cikgu cerita lagi satu cerita. Okey, ada dua ekor burung hinggap kat pokok ni. Satu, dua ekor burung. Okey. Dua ekor burung hinggap dekat pokok. Ha. Lepas tu datang dua ekor burung lagi. Terbang datang hinggap kat pokok. Jadi sebelum tu ada dua, datang dua. Jadi nampak tak dekat pokok ni burung semakin banyak. Kan Fida bagi, cikgu Fida bagi tahu tadi, operasi tambah makin makin banyak. Okey. Berapa jumlah burung? Ha, berapa jumlah burung? Dua burung, lepas tu dan dua burung lagi, jadi empat burung semuanya. Tengok betul lah adik. Adik, okey, Uwais jawab empat. Bagus Uwais. Adik Ainul jawab empat, pandai. Okey, adik Faika jawab empat, dia jawab empat. Okey, Danish, pandai Danish, siap buat operasi lagi. Dua tambah dua, empat, pandai. Okey, bagus Danish. Okey, seterusnya. Pandai semua nak murid Cikgu Fida pagi ni. Okey. Okey, jadi kita boleh cakap, apa murid-murid pun boleh apa bagi tahulah, okey. 2 tambah 2 jadi 4. Okey, 2 tambah 2 jadi 4. Okey, jadi jumlah burung ialah 4. Cikgu Yu Yu, burung apa tu Cikgu Fida? Burung Cikgu Yu Yu lah. Okey. Okey, mesti tak faham kan Cikgu Fida gelak? Ya, Cikgu Fida dengan Cikgu Yu Yu dan guru-guru prasekolah dia yang faham. Okey. Okey, cikgu ada cerita ketiga nak nampak lagi apa operasi tambah tu macam mana. Okey. Tiga kucing sedang berehat. Nampak tak kucing-kucing comel ni? Tengah berehat. Lepas tu ada dua kucing datang lagi. Berapa kucing semuanya? Tiga kucing berehat, dua kucing datang lagi. Cuba kira berapa. Komen. Okay. Okay, jadi tiga dan dua jadi lima. Okay, awak boleh juga maklumkan macam ni. Tulis macam ni, tiga tambah dua sama dengan lima. Sama dengan lima. Tiga tambah dua sama dengan lima. Okey. Apabila kita tambah, bilangan menjadi lebih banyak. Okey, betul. Faika jawab lima. Ainul jawab lima. Lagi Sofia Amira jawab lima. Danish jawab lima. Uwais jawab lima. Pandainya Uwais. Dan dia pun jawab lima. Fatini jawab lima. Wah, pandainya. Putri Arina jawab lima. Bagusnya. Murid Cikgu Fida. Okey. 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 Cikgu nak ajak awak pula. Tadi awak dah tahu cerita. Cikgu nak ajak awak ayat matematik. Dalam untuk buat operasi tambah ni, kita kena buat ayat matematik. Ayat matematik macam ni tau. Tiga, kucing ni tiga tadi, datang dua, terus macam ni. Tambah dua sama dengan lima. Okey, sama dengan lima. Okey, tengok. Ini operasi tambah. Macam ni, ni. Kita panggil tambah. Tambah, sebut semua. Tambah. Okey, tambah. Okay, awak kena tulis nombor dulu. Lepas tu awak tulis tambah. Lepas tu kita ada operasi apa ni? Sama dengan simbol. Simbol sama dengan. Awak ada simbol tambah dan simbol sama dengan. Dalam untuk buat ayat matematik ni ya. Ingat ya. Tambah
dan sama dengan. Okey. Okey, jadi ada 5 kucing, kesemuanya 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi jumlah kucing ada 5. Okey, tengok simbol dia. Okey, cikgu sudah ulang balik semula. Ya? Okey, kita ada simbol tambah. Ingat ni, tambah. Dan juga sama dengan. Okey, tambah dan juga sama dengan. Okey. Okey, okey. Macam mana awak nak tulis tu? Okey. Awak kena letak kat mana? Awak tulis pula 3, ni ha. Tambah 2 sama dengan 5. Okey. Awak kena sebut macam tu ya. 3 tambah 2 sama dengan 5. Okey, pandai Auni. Hai Auni. Okey, 3 tambah 2 sama dengan 5. Okey, pandai. Okey, Putri Ariana pun sama. Okey, bagus. 3 tambah 2 sama dengan 5. Pandai. Okey, 5 jawapannya. Okey, sekejap. Cukup kat slide seterusnya. Okey. Okey, cikgu nak bagi contoh awak untuk buat tulis ayat matematik tadi. Okey, sekejap cikgu tukarkan kepada ni, warna biru. Okey, tengok. Okay, semua. Tengok ada berapa kat sini? Ada seekor anap, kan? Jadi awak tulis satu kat sini. Satu. Sekejap. Satu. Jadi ada lagi satu arnab. Sekejap. Kenapa tak keluar? Ada lagi satu arnab, betul tak? Awak tulis satu dekat sini. Hilang pula satu dia. Okay, jadi kira sama-sama. Satu tambah satu sama dengan berapa? Kira. Satu, dua. Jawapannya dua. Tengok siapa yang jawab. Okey. Satu tambah satu, dua. Pandai. Danish. Danish pun jawab. Satu tambah satu, dua. Okey, pandai. Okey, dia jawab. Satu tambah satu, dua. Okey, pandai. Auni pun jawab. Tiga tambah dua pula. Ni yang mana pula? Auni. Okey. Satu tambah satu, dua. Okey, tengok ya. Okey, dah faham kan? Macam mana kita nak buat operasi tambah. Okey, seterusnya. Okey, tengok dekat sini. Ada berapa dekat dalam balang ni kan? Ada berapa biji gula-gula kat sini? Ada, kira sekitar sama. Satu, dua, tiga. Awak tulis nombor tiga. Lepas tu awak tulis tambah dekat sini. Lepas tu letak apa? Ada dua lagi biji gula-gula. Tulis nombor dua. Jadi tiga tambah dua berapa? Kira dah tiga. Empat. Empat, lima. Lima. Jawapannya lima. Okey, tiga tambah dua. Jawapannya lima. Okey, tengok. Naufal jawab betul. Tiga tambah dua sama dengan lima. Okey. Putri Arena pun jawab. Okey, bagus. Tiga tambah dua sama dengan lima. Okey, cikgu tunjuk contoh yang terakhir. Okey, sebelum cikgu bagi soalan. Okey, tengok. Tak ada empat lobak, betul. Okey, awak tulis empat dekat sini. Sekejap. Okey. Kira berapa lobak? Okey, satu, dua, tiga, empat. Tulis nombor empat. Tu awak tak tambah. Berapa? Satu, dua, tiga. Empat tambah tiga berapa? Okey, sama-sama kira. Empat, okey. Lima, enam tu tujuh. Betul tak? Empat tambah tiga tujuh. Siapa jawab betul? Okey, adik Sofia Amira. Okey, sekejap. Okey, adik Sofia Amira. Okey, empat tambah tiga tujuh. Adik Ainul, okey. Empat tambah tiga tujuh. Pandai. Naufal, okey. Empat tambah tiga tujuh. Auni jawab apa ni Auni? Okey, Akil Lukman. Okey, 4 tambah 3, 7. Okey, pandai. Adriana, okey, bagus. Semua bagus. Okey, awak Syahinda. Hai Syahinda.
Pandai Syahin dah 7. Okey, Wise. Okey, Wise. 4 tambah 3 tu 7. Pandai semua anak murid Cikgu Fidah. Okey. Okey. Ha, kita dalam sesi uji minda lah. Okey. Sebelum tu cikgu nak bagi kod yang kedua dululah ya. Okey. Kod yang kedua. Okey. Kod yang kedua. Sekejap. Cikgu bagi. Okey. Cikgu nak bagi. Kod yang kedua. Okey. Kod yang kedua ialah nombor 7. Cikgu ulang. Kod yang kedua ialah nombor 7. Tulis tau. Okey. Nombor tu. Nombor 7. Okey. Jom. Kita ke sesi uji minda. Okey. Cikgu akan sharekan link ni. Okey. Dekat ruangan komen. Nanti awak, apa? Awak tekan link tu untuk naik sama-sama konti untuk jawab soalan dengan Cikgu Fidah. Boleh? Okey. Cikgu dah berikan di link komen tu. Okey. Tekan link tu. Jom sama-sama naik konti dengan Cikgu Fidah. Kita jawab soalan. Okey. Kita ada adik siapa? Okey, siap. Okey, kita ada adik Sofia. Hai adik Sofia. Adik Sofia, buka mic sayang, cikgu tak dengar. Assalamualaikum Cikgu Afidah. Waalaikumsalam. Okey, adik Sofia dah jadi satu kan? Betul tak? Betul. Apa? Adik Sofia. Boleh apa buat ulang kaji dengan Cikgu Fidah? Okey, boleh tak adik Sofia baca ayat matematik ni? 2 tambah 3 sama dengan 5. Betul ke 2 tambah 3 sama dengan 5? Betul ke? Betul. Yeay, betul. Pandailah adik Sofia. Tahniah adik Sofia. Baguslah. Okey, terima kasih adik Sofia. Ya. Nak nyanyi ya? Betul tak? Okey, cepat nyanyi. Aku nak dengar. Lagu apa hari adik Sofia nak nyanyi? Mari belajar dengan Cikgu Fidah, operasi tambah. Okey, terima kasih adik Sofia. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, seterusnya, okay, cikgu nak tengok adik siapa. Hai Wais. Wais ni anak murid Cikgu Fidah dekat prasekolah cikgu. Jom Wais, kita jawab soalan Wais. Hai. Happy Wais pagi ni? Okay Wais, cuba baca ayat matematik ni. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6, mana nombor 6? Yang A ke B? B. Mana satu? Yang B, betul ke? Yeay, betul. Pandai Wais. Hebat Wais. Okay. Wais tu dulu ya, kita bagi kawan-kawan yang lain. Nanti jawab lagi soalan cikgu ya. Boleh? Okay. Bye-bye Wais. Bye. Okay. Tengok. Okay. 6 jawapannya. Ada tak? Okay. Tahniah. Okey, Cikgu Romi kata. Okey, tahniah murid yang join kelas hari ini. Okey. Wah, Sofia. Tengok Sofia. Cikgu Yu dah minat dah cakap Sofia tu. Ha. Lepas tu Cikgu Raimi pun bercakap. Ha. Mesti nyanyi tu. Kreatif je. Betul lah. Adik Sofia ni memang suka menyanyi. Okey. Seterusnya, kita ada adik Sapa. Hai, Danish. Cikgu. Hai. Danish daripada mana, Danish? Saja tadi daripada mana? Dan ni daripada sekolah mana? Teluk Paling Megarang. Oh, Pra Teluk Paling Megarang. Anak murid Cikgu Fidah eh? Ya. Danish Nopal. Ya. Saja je kacau Danish. Okey Danish. Cuba. Kira. Baca dulu ayat matematik ni. 2 dan kira. Jap. Okey. 2. 2. 7.
Baca dulu. 2 tambah 5 sama dengan, ikut cikgu dulu. 2 tambah 5 5 5 sama dengan berapa? Kira. 2, 3, 4, 5, 6 tu? 7. 7. Mana satu mu 7? A ke B? Jawab aja. A ke B. A ke B. Mana mu 7? B betul ke? B. Yeay, betul. Tahniah Naufal. Hebat Naufal. Okey Naufal, nanti jawab soalan lagi ya. Okey. Okey, soalan seterusnya. Ya, cikgu turunkan Naufal dulu. Okey, soalan seterusnya. Okey, sekejap. Ramai yang naik konti ni. Kejap, cikgu kena pilih ni. Yang mana satu? Okey. Kita ada adik Akil. Adik Akil. Hai adik Akil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik Akil daripada mana? Dari Kak Kemas. Tadi Kak Kemas, daripada tadi Kak Kemas mana tu? Lorong Bahagia. Lorong Bahagia dekat negeri mana tu? Cikgu kat negeri Selangor. Lorong Bahagia tu dekat mana? Dekat Senjangkang. Si Jangkang anak murid Cikgu Dia ke ni? Yeah. Okay, jom. Okay, kita jawab soalan ni. 5. Cuba cari matematik dulu. 5 apa? 5. Tambah 3. Ha, sama dengan berapa? 5 tambah 3 berapa? Cuba kira. Ada 5, 6, 7 lah. 8. 8 yang mana satu? A ke B? A. A betul ke? Tak tekan. Kenapa tak keluar? Ayuk, kenapa tak keluar? Kenapa tak keluar? Okey, betul. Tahniah Akil. Hebat Akil. Terima kasih Akil. Okey. Okey, okey seterusnya cikgu ada soalan lagi. Okey. Cikgu nak panggil siapa ni? Ramai yang nak konti jap. Ada tak lagi? Okey, boleh ni ya. Klik dekat link cikgu tadi yang cikgu berikan tadi ni ha untuk sama-sama naik konti. Okey. Kita ada siapa? Kita ada adik Faika. Hai adik Faika. Adik Faika daripada mana? Hai. Okey, cerita kat kawan-kawan. Hai, saya Faika daripada sekolah mana? Sekolah mana? Saya tak dengar. SKL. Oh, negeri mana tu? Oh, okey. Oh, SK Seri Beroleh. Okey. Okey, adik Sofia, boleh tak baca ayat matematik ni? Okey, 4 apa ni? 4 tambah 6 sama dengan. Okey, 4 tambah 6 sama dengan berapa? Berapa? 10, 10, 10 A ke B. Ah, ini yang A ke B. A. A. Okey. Saya buka A. Okey, betul. Tahniah adik Faika. Hebat adik Faika. Bagus. Okey, terima kasih adik Faika. Okey, kita ada soalan kita ya. Sekejap. Okey, soalan seterusnya. Ada kita nak panggil siapa lagi ni? Okey. Adik Ainul. Hai Ainul. Hai. Okey Ainul, cuba jawab soalan ni. 5. Baca dulu. 5. 5 tambah 4. Sama dengan berapa? Sama dengan 9. 9 yang mana satu? A ke B? B. B? Betul ke? Yeay, betul. Tahniah adik Ainul. Terima kasih. Bye-bye. Okay, okay. Kita ada soalan lagi tak? Cikgu kena tengok ni soalan ni ke tak ni.
Okey. Oh, sampai situ dulu. Ini pembelajaran kita nanti. Sebentar nanti. Apa kata kita apa? Kita rehat. Rehat sebentar. Okey? Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Ha, bertemu kita kembali dalam pembelajaran operasi tambah bersama dengan Cikgu Fida. Okey. Kali ini, Cikgu Fida nak ajar soalan yang mencabar. Tadi kan, kita dah bagi dua nombor, awak cari jawapan. Tapi yang kali ini pula, dia dah bagi dah jawapan. Macam mana awak nak cari? Contoh empat ni contoh Empat, sekejap. Empat, okay. Tambah berapa sama dengan enam. Macam mana nak cari ni? Kalau murid-murid dah pandai tolak tu boleh tolak. Tapi kalau murid-murid yang baru belajar operasi tambah, ada cara dia. Okey, nanti Cikgu Fida ajar, okey, cara dia macam mana. Okey, tengok betul-betul ya. Okey, dekat sini kita ada empat bulat. Okey, tambah berapa untuk kita dapatkan jawapan enam. Okey, sebentar. Okey, tengok. Nampak tak apa? Cikgu Fida buat mulut dengan pen ni. Ada maksud tau. Okey. Cara dia macam ni. Okey. Awak kan dah tahu kan kira secara menaik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10. Betul tak? Okey. Betul kan kita dah tahu eja secara menaik. Eja pula dah. Membilang secara menaik, mengeja pula, okey. Kita dah membilang secara menaik. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kali ini pula, okey. Kita dah ada nombor 4 ni, betul tak? Kenapa tak tulis? Kita dah ada sekejap, nombor 4 ni. Okey, betul tak? Nombor 4. Kita kena adakan berapa lagi untuk jadi 6. Jadi cikgu nak awak kira secara menaik, sampai 6 awak berhenti. Sebab dia suruh berhenti dekat 6 ni. Okey. Berhenti dekat 6. Okey. Sambil awak mengira tu, awak sebut kan awak kira tu, awak pensel ni maksud dia apa? Awak kena tulis, awak kena lukis. Okey? Contoh 4, lepas 4 nombor 5. Lepas nombor 5 nak berhentikan nombor 6. Lepas tu berhenti sebab dia suruh kira sampai 6 je. Dia bagi jawapan sampai 6. Okey? Jadi berapa bulat yang cikgu lukis ni? Cuba type. Berapa ni bulat yang cikgu lukis ni? Siapa pandai? Oh, Wais. Wais jawab dua. Show comment saya. Okay, Wais. Okay, Wais jawab dua. Okay, pandai. Okay. Okay, adik Khairi ni pun jawab dua. Okay. Betul. Dua. Kira. Satu, dua. Sekejap, cikgu tukar kepada pen dulu. Okay. Dua. Jadi betul ke nak pastikan apa dua ni betul? Okey, awak kira. 4, 5, 6. Jadi 6. Okey, jadi betul lah tadi jawapannya 2. Okey, 4 tambah 2 sama dengan 6. Okey, masih lagi keliru? Okey, tak apa. Cikgu tunjukkan contoh seterusnya. Okey, tengok betul-betul. Okey, 5. Tambah berapa? Jawapannya 9. Okey. 5 tambah berapa? Jawapannya 9. Okey, tengok betul-betul. Okey, sekejap. Cikgu tukar. Okey. Tengok betul-betul. Sebut dan
tulis. Awak buat. Okey. Sebut dan tulis. Okey. Sebentar. Okey. Okey. Awak sebut 5. Kita nak kira secara menaik sampai 9 awak berhenti. Ingat. Kita nak kira daripada nombor 5 sampai 9 awak berhenti. Ingat. Sambil kira awak buat bulatan. Okey. Jom kita kira sama-sama. 5, 6, 7, 8, 9. Berhenti. Sebab sampai 9. Kita kira sampai 9. Jadi berapa bulatan yang Cikgu Fida lukis ini? Okey. Betul. Okey, adik Akil Luqman jawab 4. Okey, adik Khairun jawab 4. Adik Ainul jawab 4. Okey, Dia jawab 4. Okey, Sofia jawab 4. Okey, nak tahu jawapan? Jom kita kira sama-sama. Okey. 1, 2, 3. Betul. 4. Okey, 4. Jadi 5 tambah 4 sama dengan 9. Betul ke nak pastikan jawapan ni 4? Awak kira dulu. Okey. Sebut 5. Okey. 6, 7, 8, 9. Betul. Jawapannya 9 dekat sini. Jadi betul lah. 5 tambah dengan 4, 9. Boleh semua? Okey. Okay, tak apa. Cikgu akan tunjuk contoh seterusnya. Tak apa. Masih lagi tak faham. Okey. Cikgu akan tunjuk seterusnya. Contoh seterusnya. Okey. Kat sini cikgu ada 6. Betul? 6 bulatan. Tambah berapa? Jadi 10. Alah, macam mana cikgu Fida? 6 tambah berapa jadi 10? Okey. Jom kita buat sama-sama. Sebut 6. Nak kira sampai 10 secara menaik. Okey. Sampai 10 awak berhenti. Cikgu dah cakap apa? Masa awak kira, buat bulatan. Okey, jom kita buat. Okey, 6, lepas 6, 7, 8, 9, 10. Ingat tadi ya? Awak sebut 6, awak tulis, awak lukis. Kira secara menaik 7, 8, 9, 10. Ada berapa dekat sini? Okey, adik Durga. Adik Durga jawab 4. Okey, pandai. Ainul jawab 4. Akil Luqman jawab 4. Adik Waz jawab 4. Dan Dia pun jawab 4. Betul. Jom kita kira sama-sama. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, sekejap ya. Cikgu tulis 4 dekat sini. 4. Okey. Nak semak jawapan dia betul ke 4? Okay, awak kira 6, 7, 8, 9, 10. Betul ke 10 jawapannya? Betul. Jadi betul lah. 6 tambah 4. 10. Wah, panjang jawapan Faika. Mana jawapan Faika? 4 jawab. Okey. Okey. Seterusnya. Sekejap. Kita masuk ke uji minda soalan. Okey. Boleh naik konti bersama-sama dengan Cikgu Fida. Cikgu akan sharekan naik konti semula. Nampak tu? Okey. Jom naik. Naik. Klik saja. Klik kat situ. Okey. Okey. Soalan dia, okay, kita ada adik siapa? Adik Sofia, siapa lagi? Adik Khalid. Hai! Khalid. Hello, hello. Khalid, Khalid buka mic sayang, cikgu tak dengar suara Khalid. Hai cikgu, sebut. Hai cikgu. Hai cikgu. Khalid, Khalid perkenalkan diri. Khalid daripada mana? Nama saya. Nama saya. Ada Al-Walid bin Ahmad Fazli. Dari sekolah mana? Awak berapa tahun? Saya bersekolah di. Saya bersekolah di Pasti Nurul Islam. Bukit Candan. Bukit Candan, Kuala Kangsar.
Kuala Kangsar. Wah. Okey. Okey, adik Khalid, apa kata jawab soalan Cikgu Fida, boleh? Boleh. Boleh. Ya. Okey. Ha. Baca. Okey, kita buat sama-sama. Baca. Tak apa. Baca okay. Kuat. Dua. Tak apa, cepat. Dua. Tambah berapa sama dengan enam? Macam mana tu nak kira tadi? Cikgu dah ajar dua. Apa? Dari abang ada dua. Lepas tu awak kira sampai enam. Awak lukis dekat sini. Tekan banyak enam. Okey. Dua. Sekejap ya. Dari abang ada dua. Abang nak kira sampai enam. Okey, kira. Okey, kita buat bulatan sama-sama. Jom kira sama-sama dengan Cikgu Khalid. Tengok Cikgu. Dua. Lepas tu nombor dua apa? Lepas nombor dua apa? Lepas nombor dua nombor berapa? Lepas nombor dua nombor berapa? Lepas nombor dua nombor tiga. Tiga. Ha, lagi? Siap, siap. Cikgu tukar ni. Okey. Nombor tiga. Okey. Lepas tiga? Ni? Lepas tiga? Empat. Empat. Lepas empat? Lima. 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 Bilang pula. Okey. Lagi satu. Lepas nombor lima. Enam. Enam. Kenapa berhenti sampai sini? Sebab jumlah dia enam. Betul tak? Okey. Jadi dua tambah berapa sama dengan enam? Kira berapa ni? Berapa ni? Satu. Dua. Tiga. Kuat sikit juga. Empat. Empat. Jadi nombor empat yang mana? A ke B? A ke B nombor empat? Yang warna biru ke yang warna B? B. Betul ke? Saya boleh tekan jawapan ya. Yeay. Betul. Okey Khalid. Kamu baca ayat matematik ni Khalid. Sekejap. Abang baca. Balik. Empat. Okay. Dua. Dua tambah empat sama dengan enam. Baca. Dua. Tambah sama kuat. Dengan enam. Tambah berapa ni sayang? Tambah berapa ni? Tambah berapa ni? Empat sama dengan enam. Okey, pandai. Terima kasih adik Khalid. Tahniah. Bagus. Terima kasih. Bagus salam. Bye-bye. Okey, sebentar ya. Okey, soalan seterusnya. Kenapa tak boleh? Sekejap ya. Okey, sekejap cikgu turunkan adik-adik dulu. Okey, soalan seterusnya. Maaf ya, teknikal sikit. Okey, soalan seterusnya. Okey, cikgu nak. Okey, cikgu nampak tadi. Cikgu nampak dia. Okey, kejap. Mana dia? Seterusnya. Okey. Okey, dia. Dia tutup-tutup sound. Dia tutup sound dulu. Okey. Tutup sound dulu. Jangan kata berdengung. Tutup-tutup device lagi satu tu. Okey. Okey, dia. Jom kita buat sama-sama. Okey. Empat tambah berapa sama dengan tujuh? Empat. Dia ada. Hilang pula. Alamak. Okey, tak apa. Cikgu panggil murid yang lain. Okey, kita panggil. Okey, okay, kita ada adik Hana. Hai, adik Hana. Okey, adik Hana. Adik Hana daripada sekolah mana? Khalifah Internet. Khalifah Internet. Internet, darjah berapa? Pulau Pinang. Wah. Darjah berapa? Prasekolah ke? 6 tahun. Okey. Jom adik Hana kita jawab soalan ni. 4 tambah berapa sama dengan 7? Nak kira? Okey, sekejap. Tekan kat sini sekejap ya. Okey, 4 tambah berapa sama dengan 7? 4. Okey, awak kena kira sampai 7. Sambil buat bulatan. Okey. 4 lepas 4 nombor apa? Lepas 4 nombor apa?
Empat, lima. Tiga. E. Tiga, E. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Okey. Berapa? Berapa dekat sini? Berapa? Empat tambah berapa sama dengan tujuh berapa? E. Kira berapa? Satu. E. Dua. Tiga. Jawapannya A. Betul ke? A. A betul ke? Sebentar ya. Cikgu. Ye, betul. Okey, Hana. Cuba sebut ayat matematik ni. Empat tambah tiga sama dengan tujuh. Sebut. Empat tambah tiga. Sebut. Empat tambah tiga sama dengan tujuh. Tujuh. Okey, terima kasih adik Hana. Terima kasih. Sekejap. Okey. Okey, tahniah. Okey, soalan seterusnya. Kita ada adik siapa? Ah. Adik Dia. Buka, buka ni. Okey, adik Dia buka mic. Adik dah, cikgu tak dengar nama ni. Suara Dia. Buka mic. Boleh? Buka mic, buka mic. Okey. Hai Dia. Hai. Okey. Okey. Okey Dia. Kita tengok soalan seterusnya ya. Okey, sekejap. Untuk share. Okey. Okey, cuba tengok. Okey. Empat. Empat. Empat pula dah dua. Untuk semua ni nombor dua. Okey. Dua tambah berapa sama dengan enam. Okey. Awak kena kira macam mana? Kena kira dua menaik sampai enam. Lepas awak berhenti. Lepas okay. Lepas nombor dua, nombor apa? Nombor? Tiga. Tiga. Lepas nombor tiga? Empat. Empat. Lepas nombor empat? Lima. Lima. Lepas nombor lima? Enam. Enam. Okey, ada berapa ni? Ada berapa satu, ni kira? Dua, tiga, empat. Jadi jawapannya empat. Nombor empat yang mana? Yang no A ke yang B? Eh? Hilang pula adik Dia. Oh, mungkin ada masalah internet. Okey. Cikgu tak apalah. Cikgu sambung ya. Okey. Jadi empat. Jadi empat yang mana satu? Okey. Sekejap. Okey. Nombor empat yang. Sekejap. Cikgu naikkan cikgu Dia balik. Adik Dia balik. Okey. Adik Dia. Okey, nombor empat yang mana? Ah, nombor empat yang mana? A. A. Okey, betul ke? Sekejap. Betul. Okey, Dia cuba sebut ayat matematik. Dua tambah empat sama dengan enam. Sebut. Dua. Dua tambah dengan enam. Dua tambah empat. Sebut empat dulu. Dua tambah empat sama dengan enam. Enam. Okey. Terima kasih Dia. Terima kasih. Okey. Okay, bye Dia. Okey. Seterusnya. Okey sekejap ya. Cikgu ada soalan. Okey. Cikgu nak. Adik siapa yang belum naik? Okey. Okey adik Izzatul. Assalamualaikum cikgu. Okay, waalaikumsalam. Izzah tu pada sekolah mana? Dari SK Malawa Kota Kinabalu Sabah. Dan saya darjah 6. Darjah 6. Okay. Kalau tak boleh jawab ni tak tahulah cikgu. Ha, sebab ni untuk ni 6-5 tahun. Okay, cepat. 3 tambah berapa sama dengan 9? 6. 6 walajunya sebab dah buat 9 tolak 3 kan, sebab adik Izzah tu dah jana mesti dah pandai kan, betul tak? Okey tak apa. Jom kita buat dengan cara Cikgu Fida sebab kita ada adik-adik kat sini. Okey, nak bagi adik-adik faham konsep ni apa? Tambah. Okey? Tengok. Okey. Okey adik Izzah tu. Kita nak cukupkan jadi 9. Jom kita kira secara menaik. 3 lepas nombor 3. 4. Okey. 5. Enam. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sembilan. Okay, jadi
Ada berapa dekat sini? Ada Izzatul? Ada? Hmm? Ada berapa ni? Enam. 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 Jadi jawapan enam. A ke B? B. B. Okey, sekejap. Betul. Tiga tambah enam sama dengan sembilan. Okey, ada tak yang dekat komen jawab enam? Ada tak? Okey, ada Aino jawab enam. Pandai. Okey, Adik Luqman pun jawab enam. Tahniah. Okey, terima kasih Adik Izzatul. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, tidak ada soalan lagi. Okey. Kita ada adik siapa? Adik Khalid, adik. Okey. Sekejap, cikgu. Kita ada adik Naufal. Ha. Adik. Okey. Okey, Naufal jap. Cikgu tukar kepada pen sekejap ya. Okey, sekejap. Okey. Soalan ni Naufal, tengok kat sini. 5 tambah berapa? Jadi 10. 5 tambah berapa jadi 10. Okey, cikgu sebentar apa? Sebut nombor 5. Kira pakai apa? Awak kira sampai nombor 10 sambil apa? Menu? Apa? Menulis, melukis bulatan. Okey? 5. Lepas nombor 5 apa? 6. 6. 6. Lepas nombor 6? Lepas nombor 6? 6, 7. Sekejap ya, kenapa tak boleh tulis? Sekejap. Okey. 7. Sekejap. Lagi sekali cikgu dah buat sekejap. 8. Sekejap-sekejap cikgu tukulakan pen sekejap. Dia hilang pula pen dia. Okey. Okey. 5, 6. Okey. 7. Lepas nombor 7? 8. 8. Okey. 9. Lepas tu 10? 10. Betul. Okey, tengok. Okey. 5 tambah berapa jadi 10? Kira, awak tadi dah tulis berapa ni? Li? Cuba kira ada berapa? 1. Kira berapa? 1. Kira balik. 2. 3. 4. Li? Li berapa? 5 betul tak? Okey, jadi jawapan dia ni 5. Nombor 5 yang mana satu? Yang warna biru ke yang A ke yang B? Yang A. Tengok ya. Betul. Tanya Naufal. Okey, sebab tu Naufal. Baca ayat matematik ni. 5 tambah 5 sama dengan 10. Cakap sebut 5. 5. Cakap tu 5. 5. 5 tambah 5. 5 sama dengan 10. 10. Tahniah Naufal. Okey, terima kasih. Okey. Okey. Cikgu ada soalan lagi ke? Sekejap. Oh, dah habislah. Ah, okey. Okey, tapi kita ada masa lagi 8 minit. Betul? Okey, tak apa. Dalam masa 8 minit ni, apa kata kita, cikgu nak panggil lah adik-adik dekat konti. Sekejap. Adik-adik dekat konti. Cikgu nak uji balik dia semula. Okey. Semula apa? Dia faham ke tidak? Betul. Okey, cikgu nak naikkan beberapa orang murid lah sekali kita naik ya. Okey, sebentar. Kita ada Khalid. Kita ada adik siapa lagi? Adik. Adik kira sampai nombor 6. 84 berapa? Okey, cikgu nak 6. So, ada berapa? 6. Ni ada berapa? 2. Ha. Okey, sekejap ya. Okey, jom. Kita ulang kajik semula. Okey, adik Khalid. Okey, soalan. Okey, tengok. Tengok. 3 tambah 3. Sama dengan. Cakap kuat-kuat. Sama dengan. Cuba kira berapa ni semua. 3 tambah 3 sama dengan berapa? 6. 6 betul ke?
A ke B. 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 Sekejap. Yeay, betul. Tahniah. Pandai adik Khalid. Okey. Okey, terima kasih. Okey, cikgu turunkan dulu ya. Okey, cikgu nak letak murid-murid yang lain. Ada murid-murid kat bawah ni cikgu naikkan. Sian, diorang tak naik. Okey. Okey, kita buat ulang kaji semula tau. Okey, seterusnya. Okey. 2 tambah 5. Okey, cikgu nak tanya Wais. 2 tambah 5 sama dengan berapa, Wais? Tulang kaji semula. 7. Sebut. 2 tambah 5 sama dengan 7. Sebut. Ayat matematik. Sebut. Ayat matematik dia. 2 tambah 5 sama dengan 7. 7. Okey. Seterusnya, okay, terima kasih Wais. Sama-sama Cikgu Afida. Okey. Terima kasih. Okey, seterusnya. Sekejap. Okey. 5 tambah 3 sama dengan berapa? 5 tambah 3 sama dengan berapa? Dia. Dia. Buka mic dia, cikgu tak dengar suara dia. Ya, cikgu. 5 tambah 3 sama dengan berapa? Kira. Kita tulang kaji. 5. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Okey, 8 yang mana satu? Yang A ke B? A ke B? A. A. Ya ke? Okey. Tahniah. Okey, terima kasih. Okey. Cikgu bagi soalan terakhir lah ya. Okey. 4 tambah 6. Okey, jawab sama-sama Danish dengan Faika. Okey, cepat 4 tambah 6. 4 tambah 6. Berapa? Kira cepat. Sama-sama. 4 tambah 6. Adik Faika berapa? 4 tambah 6. 10. Adik Faika, cikgu tak dengar suara. 10. 10 yang mana satu? 10. 10. Okey. Okey. Terima kasih semua. Okey, cikgu turunkan dulu. Okey, sekejap ya. Okey. Tadi awak dah belajar matematik. Oh, sebelum tu cikgu nak bagi kod yang ketiga. Cikgu lupalah. Okey. Kod yang ketiga untuk kelas pada hari ini adalah nombor 6. Nombor 6. Kod yang ketiga nombor 6. Nombor 6. Okey. Sekejap ya. Cikgu bagi pergi slide yang terakhir bersama dengan Cikgu Fida. Okey. Okey. Tahniah ya murid-murid sebab murid-murid apa berjaya memahami konsep konsep tambah dan juga menyelesaikan operasi tambah. Kita kalau nak mahir matematik ni murid semua, kita kena apa? Kena apa? Buat sentiasa buat latihan di rumah. Okey, Cikgu Fidia nak sharekanlah link untuk sijil pada hari ini. Takut cikgu dah lupa pula nanti. Sekejap ya. Ya, cikgu akan bagi link untuk awak apa isi untuk isi untuk kelas kita pada hari ini. Okey, awak boleh ambil di ruangan komen. Okey, dah cikgu dah bagi tu. Dan juga link untuk rekod kredit Ayu. Okey, awak kenalah isi riket kedua ayu bagi apa? Untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik yang cikgu dah ceritakan tadi. Okey. Okey, kat situ cikgu dah bagikan link. Okey, dan jangan lupa cikgu punya ID untuk awak isi adalah @afidazainalabidin. Dan cikgu akan share sebentar lagi sekejap ya. Okey. Okey. Cikgu dah send dekat situ. Okey.
Okey, ah, cikgu akan bagi kod yang terakhir. Tadi cikgu Fida dah bagi kod yang pertama, kod yang kedua dan kod yang ketiga. Dan cikgu akan bagi kod yang terakhir adalah nombor dua. Nombor dua. Okey, murid-murid semua. Okey. Okey semua, okey jangan lupa ya buat ulang kaji di rumah matematik, operasi tambah, okey untuk bagi murid-murid apa? Lebih faham, lebih mahir. Ha, okey. Dan lagi satu cikgu nak ingatkan ya kepada semua, jangan lupa jaga kesihatan sebab kes kita makin lama makin menaik dan juga banyak sangat kes-kes kematian, betul tak? Okey, jaga diri ya adik-adik semua, jaga. Kalau tak perlu keluar, janganlah keluar. Okey, bagi tahu mak ayah, tak perlu keluar mak ayah, mak abah, kecuali kalau betul-betul ada benda penting barulah keluar rumah. Kita sama-sama jaga diri. Okey? Okey. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Okey, cikgu ya. Kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Dan jangan lupa tekan butang subscribe cikgu Fida. Okey? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye semua. Assalamualaikum. Berita baik untuk semua. Kini, Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.